Sorry ya. Ayo sedikit coba cari dikit. Cari dulu. Yuk, yuk. Oke. Gimana nih? Akhirnya enggak lagi ke final. Pastinya sedih ya, tapi pasti. Alhamdulillah udah bisa nyelesain pertandingan tanpa cedera. Lawannya gimana tadi? Ya pasti kita kalah power, itu nomor satu. Kita kalah power sama mungkin kita udah terbawa sama permainan mereka dari awal. Jadi kita gak bisa ngelewatin pola permainan mereka dari awal. Kita gak bisa nerapin pola kita yang kita mau. Jadi itu sih mungkin dia udah pede dengan polanya mereka. Amerikas setelah ini lanjut ke turnamen 500 untuk kembali main di 300 lagi. Ke Thailand. Iya, 300. Evaluasinya apa setelah ini? Dari segi permainan mungkin evaluasinya apa? Ya mungkin kita dari kita sendiri kita nambah di powernya, terus habis itu sama konsistennya di lapangan mas. Karena kita dari tadi kayak udah ambil 1-2 poin harus di blank, 1-2 poin blank. Amerika. Main di store jadi tekanan tersendiri gak sih buat kalian? Enggak ya, enggak ada sih. Mungkin karena udah terbiasa juga dengan supporternya, malah kita juga senang disupport banyak orang juga sih, jadi enggak ada buat tekanan. Lani Rifka, ini kan bisa dibilang awal yang bagus ya buat kalian di tahun ini. Tahun ini kalian punya target nggak sih kayak mau nembus ranking berapa gitu atau ada target lain? Kurang lebih ya, yang penting setiap di kira pertandingan bisa memberikan yang terbaik. Belum ada target ranking ya? Ya kalau bisa ya, bisa naik, ya. Naik. Ya pokoknya harus naik gitu. Lagi? Ya alhamdulillah selalu bersyukur apapun hasilnya. Cuma kan kita pengennya pasti lebih ya, namanya manusia. Ya pasti pengennya lebih, pengen tunjukin juga sampai final. Cuma rezekinya baru dikasih hari ini ya, disyukuri aja.